jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini kesempatan ini Pak Sabar akan membuat konten tentang 4 zodiak cewek yang paling patuh dan setia pada pasangannya. Zodiak apa saja? Yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar. Biar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online. Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama sebar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak merubahnya. 4 zodiak cewek yang paling patuh dan setia pada pada pasangannya. Zodiak apa saja? Ini urutan pertama itu zodiak Capricorn. Capricorn ini sangat patuh dan setia pada pasangannya ya. Capricorn ini simbolnya kambing jantan ya. Capricorn ini sangat patuh, sangat apa ya, sangat gigih dalam bekerja. Dia mengutamakan kesuksesan, mengutamakan kemapanan, mengutamakan masa depan. Jadi dia cenderung patuh dengan pasangannya karena tidak mau menyia-nyiakan waktu ya. 4 zodiak yang paling patuh dengan pasangannya dan paling setia, pertama Capricorn, kedua Gemini. Gemini ini simbolnya dua wanita kembar. Gemini ini mempunyai sisi kepatuhan dengan pasangan yang luar biasa. Gemini ini orangnya terbuka ya, dia kalau ada masalah dengan pasangan dia cerita, akhirnya tidak ada masalah yang besar karena selalu diselesaikan sebelum membesar ya. Gemini ini orangnya apa ya, dia memang butuh sosok yang membimbing. Jadi Gemini ini orangnya kadang senang kalau mengambil keputusan itu senang ragu-ragu. Jadi kadang dia cenderung apabila ada pasangan yang cocok dia akan setia dan patuh, karena dia takut mengambil langkah untuk ganti pasangan. Jadi dia memilih pasangan yang patuh dan setia ya. Baca dia cewek yang paling patuh dan setia pada pasangannya, pertama Capricorn, kedua Gemini, ketiga Pisces. Pisces ini simbolnya ikan ya. Orang-orang Pisces ini mempunyai kepatuhan dan kesetiaan yang tinggi. Cewek Pisces ini senang dengan kenyamanan. Pisces ini senang dengan perlindungan. Pisces ini sering punya rasa cemas yang tinggi, jadi dia cenderung akan lebih patuh dengan pasangan ya. 4 zodiak cewek yang paling patuh dan setia dengan pasangannya, Capricorn, Gemini, Pisces, terakhir Virgo, keempat ya. Virgo ini simbolnya seorang perempuan. Virgo ini memang ditakdirkan untuk menjadi sosok perempuan sejati ya. Virgo ini mempunyai kesetiaan yang tinggi. Kalian yang bersodiak, yang punya pasangan bersodiak Virgo, kalian beruntung ya. Jaga Virgo ini baik-baik. 4 zodiak cewek yang paling patuh dan setia dengan pasangannya, pertama Capricorn, kedua Gemini, ketiga Pisces, keempat Virgo ya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar, biar Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya. Silahkan chatting di nomor WA Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak merubahnya ya.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu.